Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali mengikuti persekutuan doa online GKPC pada malam hari ini. Mari Saudara, kita boleh menggunakan waktu doa ini dengan sebaik-baiknya untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kita, dan juga mendengar renungan firman Tuhan. Mari kita awali persekutuan doa ini dengan kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kami boleh mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, kami mohon Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan merendahkan hati kami, Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga di dalam persekutuan doa ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu boleh menyapa hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan yang setia mendengar seru doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, adakah kita sungguh mengalami bahwa di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan, kesehatan, kecukupan, itu adalah anugerah pemeliharaan Tuhan yang patut kita syukuri. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, melangkah dalam anugerah. Kita nyanyikan pujian ini terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. Ni shi wo di zhu, yin wo zhao zhe ni lu, kao san huo di gu.
setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur atas kesehatan serta kecukupan yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh tetap bertahan hingga saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami menyadari Tuhan bahwa kami hidup di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana burung di udara Tuhan peliharakan, bunga di padang Tuhan hiasi, terlebih hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sungguh berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur kami boleh merasa aman dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kecukupan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan peliharakan. Tuhan, ajar kami senantiasa bahwa di dalam setiap kehidupan kami, baik dalam segala cuaca hidup kami Tuhan, cuaca mendung, cuaca cerah dalam hidup kami, untuk kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami. Berdoa kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita juga berdoa bagi jemaat yang mengalami jiwa yang letih, lesu dan berbeban berat di masa-masa pandemi ini. Agar di tengah pergumulan hidup, mereka boleh mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang peduli kepada pergumulan-pergumulan hidup anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada jiwa yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat. Dan kami pun bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan pun berjanji memberikan kami kelegaan tatkala kami datang kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk anggota jemaat yang mungkin mereka mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kondisi yang letih, lesu dan berbeban berat, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Mungkin mereka berkumul dengan masalah relasi di tengah keluarga, berkumul dengan masalah kesehatan, ataupun ya Tuhan mungkin mereka berkumul dengan masalah usaha pekerjaan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan boleh menolong anggota jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Kami mohon Tuhan yang boleh memberi jalan keluar di tengah-tengah pergumulan mereka. Ingatkan senantiasa kami Tuhan, di tengah pergumulan kami, kami membutuhkan Tuhan. Ajar kami untuk kami mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan dalam hidup kami. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan satu pujian
pujian yang syairnya diambil dari Kitab Mazmur 73 ayat 25 hingga 26. Mari kita menaikkan pujian selain Engkau. Siapa dapat menghiburku, sekalipun dagingku dan hatiku habis dan lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah tuh selamanya. Mari kita dengan segenap hati kembali menaikkan pujian ini selain Engkau. Selain Engkau, siapa gerangan di surga? Selain Engkau, tiada yang ku cintai bumi. Selain Engkau, siapa akan hapus air mata? Selain saudara, mari kita berdoa untuk peserta kelas katekisasi baik di GKPJ Pusat, GKPJ Cabang Kuala Tunggal, serta POSPI Sarolangun. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan adanya peserta kelas katekisasi baik di GKPJ Pusat, GKPJ Cabang Kuala Tunggal, maupun juga di POSPI Sarolangun. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh memelihara kesetiaan mereka, para peserta katekisasi untuk setia mengikuti kelas katekisasi ini. Kami mohon Tuhan yang boleh memelihara semangat mereka. Tuhan yang boleh memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh haus firman. Hati yang sungguh-sungguh rindu ya Tuhan untuk boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk kesetiaan serta semangat kelompok kecil yang telah berlangsung, yang terdiri dari hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, serta aktivis. Kita berdoa agar pemuridan yang adalah jiwa atau spirit gereja Tuhan boleh menolong para murid Kristus agar memiliki spiritualitas yang baik serta iman yang semakin bertumbuh. Kita juga berdoa bagi pembinaan khusus kelompok kecil yang dipimpin oleh penginjil Johan Setiawan pada tanggal 1 Maret ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan adanya pemuridan dalam bentuk kelompok kecil yang telah berlangsung di gereja kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa gereja boleh ada karena adanya pemuridan yang adalah jiwa, spirit gereja Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memanggil kami sebagai murid-murid Kristus agar kami boleh hidup sepadan dengan panggilan kami. Kami rindu Tuhan hidup mengikuti teladan Kristus. Kami rindu Tuhan bahwa hidup kami boleh semakin serupa Kristus. Kiranya Tuhan yang memberkati kelompok kecil yang telah berlangsung ini.
Tuhan yang boleh memelihara komitmen kami, memelihara kesetiaan dan semangat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa melalui kelompok kecil, itu sungguh boleh membentuk kami Tuhan. Itu boleh menolong kami sebagai murid-murid Kristus, agar kami boleh memiliki spiritualitas yang baik dan iman yang boleh semakin bertumbuh. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita juga berdoa bagi situasi keamanan negara Myanmar serta orang-orang Kristen yang ada di sana. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini kami mengingat dan berdoa untuk negara Myanmar ya Tuhan. Kami rindu bahwa negara Myanmar boleh memiliki situasi yang aman, situasi yang tenang dan penuh kedamaian. Olehnya kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan memberkati untuk negara Myanmar. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan keamanan di sana. Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di negara Myanmar. Kiranya Tuhan yang boleh melindungi mereka, agar mereka boleh hidup tenang dan aman di sana Tuhan. Dan keberadaan mereka sungguh boleh Tuhan pakai menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Selain Engkau. Mari kita berdoa bagi pemerintah dalam menjalankan proses vaksinasi serta kesadaran masyarakat Indonesia dalam mentaati protokol kesehatan sehingga semua itu sungguh-sungguh boleh efektif dalam menekan penyebaran virus COVID-19 di negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, mohon Tuhan yang memimpin memberkati pemerintah kami yang sedang menjalankan proses vaksinasi di negara kami. Kami mohon Tuhan yang campur tangan sehingga ya Tuhan ketersediaan vaksin di negara kami itu boleh tercukupi ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong masyarakat agar masyarakat ya Tuhan boleh memiliki kesadaran, boleh memiliki ketaatan ya Tuhan di dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami rindu Tuhan bahwa segala upaya-upaya yang telah dilakukan itu sungguh-sungguh boleh efektif ya Tuhan di dalam menekan penyebaran virus COVID-19 di negara kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dan campur tangan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita juga berdoa bagi jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kita berdoa untuk Ibu Ong Jing Hui, mama dari Ibu Yang Mei Chen yang sakit stroke. Kedua, kita berdoa untuk Ibu Ruter dalam kelemahan tubuh. Ketiga, kita berdoa untuk Ibu Li Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang dalam kelemahan tubuh. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk ketiga nama ini. Bapa di dalam surga,
Kami berdoa untuk Ibu Ong Jinghui, ya Tuhan, mama dari Ibu Yang Mecen yang mengalami sakit stroke. Kami mohon belas kasihan Tuhan menolong hambamu, Ibu Ong Jinghui, memberikan dia kekuatan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga, merawat. Tuhan, kau beri kekuatan, cinta, kasih bagi keluarga. Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk Ibu Ruter yang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang menolong, memberi kekuatan kepada Ibu Ruter. Ingatkan senantiasa hambamu Tuhan, di tengah kelemahan tubuhnya, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang mengasihi hambamu, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada hambamu. Tuhan, untuk keluarga yang menjaga, merawat Tuhan, beri mereka kekuatan dan cinta kasih, ya Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk Ibu Lee Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati, yang juga dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, memberi kekuatan menolong Ibu Lee Tio Chun. Kami juga mohon anugerah Tuhan, sehingga sesuai dengan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, Ibu Lee Tio Chun sungguh boleh merespon akan panggilan Tuhan, untuk dia boleh percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, yang keempat kita berdoa untuk Ibu Eng Sakyun, mama dari Ibu Karisma yang sakit syaraf terjepit dan stroke ringan. Kelima, kita berdoa untuk Ibu Go Pui King, mama dari Bapak Ahyong di dalam pemulihan pasca operasi tulang panggul. Kita juga berdoa untuk Asiel, anak Bapak Timin dan Ibu Rita di Kuala Tungkal yang sakit kanker limfoma. Saudara, kita juga berdoa untuk jemaat lain yang mungkin kita tahu mereka ada dalam kelemahan tubuh ataupun juga di dalam masa pemulihan. Mari kita juga mendoakan mereka. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Eng Sakyun, ya Tuhan, mama dari Ibu Karisma yang mengalami sakit syaraf leher terjepit dan juga stroke ringan. Kami mohon Tuhan yang menolong hambamu Ibu Eng Sakyun. Ingatkan senantiasa hambamu bahwa ada Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli kepada hambamu, Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepada hambamu. Walaupun hambamu mengalami kelemahan tubuh Tuhan, tetapi biarlah imannya boleh dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Go Pui King, mama dari Bapak Ahyong, ya Tuhan, yang di dalam masa pemulihan pasca operasi tulang panggul. Kiranya Tuhan yang boleh campur tangan menolong mama dari Bapak Ahyong ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya imannya kepada Kristus boleh diteguhkan, ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Asiel, anak dari Bapak Timin dan Ibu Rita di Kuala Tungkal yang sakit kanker limfoma, ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan boleh menolong, melawat anak Asiel ini, Tuhan. Ingatkan senantiasa, ya Tuhan, di dalam masa-masa kesakitan anak Asiel ini, untuk dia boleh mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhanlah sumber pertolongan bagi anak Asiel ini. Di dalam proses pengobatan yang dilakukan, kiranya Tuhan yang boleh campur tangan. Tuhan, ini doa kami bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh maupun juga di dalam masa pemulihan. Terima kasih Tuhan telah mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Rio Susanto dengan tema bergumul di hadapan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK 144 Firman Hidup. Firman kaling semesta, ajaib firman hidup yang firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman adil.
ini bait yang ketiga. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Saya persilakan hambanya, penginjil Rio Susanto, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, ajarkan kami untuk melihat bahwa hidup kami tidak pernah lepas dari kasih Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Sehingga Tuhan, ketika kami melewati padang rumput kehidupan ataupun tanah yang berbatu, kami tidak perlu takut sebab ada Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika kami melalui pergumulan akan kehidupan kami, kami tidak perlu gentar karena ada Allah yang bersama-sama dengan kami, sehingga kami terus memperoleh kekuatan dan memperoleh penghiburan, bahkan keberanian daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk memberitakannya. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema bergumul di hadapan Tuhan. Mari kita mendasari perenungan firman Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 hingga 32. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-22 hingga 32. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukan bagian firman Tuhan ini, Alkitab Suara akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang pria yang berasal dari desa dan dia berencana untuk mengunjungi temannya yang ada di perkotaan.
Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu suasana di desa itu berbeda sekali dengan suasana perkotaan. Di desa sangat tenang, sangat nyaman, dan tidak ribut. Sedangkan di daerah perkotaan sangat bising, penuh dengan orang-orang yang sibuk di sana-sini, penuh dengan kendaraan yang berlalu-lalang. Nah Bapak Ibu Saudara, suatu kali sesampainya pria dari desa ini ke kota, dia berjalan-jalan bersama dengan temannya di daerah perkotaan. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berjalan, sang pria dari desa ini menepuk bahu daripada temannya dan bertanya, "Hei, apakah kamu mendengar apa yang aku dengarkan?" Lalu kemudian sang temannya ini dia bertanya, "Memangnya apa yang kamu dengar? Dari tadi sih aku mendengar suara kendaraan kesana kemari dan suara banyak orang yang berjalan-jalan." Kemudian dia bertanya, "Memangnya apa yang kamu dengar?" Kemudian sang pria desa ini menjawab, "Ada seekor jangkrik yang ada di dekat sini dan saya bisa mendengar suaranya." Sang temannya ini pun sambil tertawa dia menggeleng-gelengkan kepala, "Tidak mungkin ada jangkrik di sekitar sini. Kalaupun ada, bagaimana mungkin suaranya bisa kedengaran? Di sini sangat bising sekali." Tetapi Bapak Ibu Saudara, tanpa menghiraukan perkataan temannya ini, sang pria desa ini dia berjalan beberapa langkah. Dan benar dia menemukan satu taman kecil di samping rumah daripada seseorang. Dia memetik sebuah daun di sana dan tepat sekali ada seekor jangkrik di atas daun itu. Dan saat itu temannya yang tadinya tidak percaya dia bisa melihat jangkrik itu sungguh ada. Dan temannya ini memuji dengan mengatakan, "Memang ya telinga orang desa itu lebih bagus daripada telinga orang kota." Tetapi Bapak Ibu Saudara, temannya yang dari desa ini bukannya menerima pujian itu, tetapi dia geleng-geleng sambil berkata, bukan itu masalahnya, saya tidak setuju dengan kalimatmu barusan. Orang desa pendengarannya tidak lebih bagus daripada orang kota. Aku akan tunjukkan kepadamu." Lalu kemudian sang pria desa itu dia mengambil sebuah koin dari kantongnya dan dia menjatuhkan koin itu di trotoar jalan. Bapak Ibu Saudara, ketika koin itu jatuh di trotoar jalan, banyak mata yang tertuju kepada koin itu melihat koin itu yang jatuh. Dan kemudian sang pria desa ini kembali mengambil koin itu dan meletakkannya di kantongnya. Bapak Ibu Saudara, kemudian pria desa itu berkata kepada temannya, "Tahukah kamu suara logam yang tadi aku jatuhkan tidak lebih besar daripada suara jangkrik yang tadi aku dengarkan? Tetapi ketika logam itu tadi dijatuhkan, banyak mata yang tertuju kepada logam itu. Alasannya sederhana. Itu semua karena kita selalu mendengar dengan lebih baik kepada hal-hal yang biasanya kita perhatikan." Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ingin kisah ini beritahukan kepada kita? Seringkali dalam kehidupan kita, kita hanya fokus pada hal-hal yang ingin kita dengarkan. Segala sesuatu harus berdasarkan apa yang saya mau dengar dan fokusnya adalah pada apa yang saya mau. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak jarang ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami permasalahan hidup, kita mungkin berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan, tetapi kita merasa Tuhan tidak menjawab kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan yang tidak menjawab kita, tetapi kita yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita terlalu fokus pada diri kita, pada pergumulan kita, daripada kita fokus kepada Tuhan dan kepada pertolongannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang fokus pada diri dalam pergumulan, ternyata Yakub pun juga punya sisi yang demikian daripada dirinya. Dalam kehidupan Yakub kita dapat melihat bahwa Yakub sebelum dia bergumul dengan Allah, meskipun Tuhan memberkati kehidupannya, tetapi masih ada sisi di mana Yakub masih perlu belajar untuk tidak fokus pada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca Kejadian 27, kita tahu bahwa Yakub ini punya masalah dengan kakaknya Esau. 20 tahun yang lalu kurang lebih sebelum perikop yang kita baca ini, Yakub dengan bantuan ibunya Ribka, dia menipu Esau dan mencuri hak kesulungannya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yakub berbohong kepada Ishak ayahnya demi mendapatkan berkat hak kesulungan itu.
Akhirnya kita tahu, setelah itu Yakub menjadi pelarian karena dia takut, sebab dia mendengar dari ibunya bahwa Esau hendak membunuh dia. Hingga akhirnya Yakub lari ke Haran, dan di sanalah Bapak Ibu Saudara dia membangun kehidupannya, di sanalah dia membangun keluarganya, dia memiliki istri yaitu Lea dan Rahel, serta anak-anak dan harta benda yang dia dapat dari Haran. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah 20 tahun dia lari dari Esau, akhirnya tibalah hari di mana dia tidak bisa lagi lari daripada Esau. Namun Bapak Ibu Saudara, di saat-saat seperti ini, Yakub pun masih memakai cara yang menunjukkan fokusnya hanya pada dirinya. Dalam Kejadian 32 ayat pertama ke 21, satu perikop di atas bagian yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa untuk mempersiapkan pertemuan dengan Esau, di tengah ketakutannya Yakub masih menggunakan caranya sendiri sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ketika mendengar bahwa Esau datang dengan 400 pasukan, maka Alkitab di ayat ke-7 mengatakan bahwa Yakub menjadi ketakutan dan sesak hatinya. Karena itu dia menyusun rencana. Dia membagi hartanya, budak-budaknya, dan ternaknya, dan semua itu dia kirim terlebih dahulu di barisan paling depan. Yakub menyangka bahwa jika dia mengirim semua itu kepada Esau, mungkin Esau bisa menjadi senang, mungkin Esau bisa tidak jadi membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, tetapi di tengah-tengah pergumulan Yakub, di tengah-tengah ketakutan dan kesesakan yang dialami Yakub, Tuhan mau mengajarkan dia untuk bergumul bersama Allah. Karena itu ketika kita membaca kisah Kejadian 32 ayat ke-22 hingga 32 tadi, Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia bergumul dengan Yakub. Pada malam itu Bapak Ibu Saudara, di tengah kegelapan, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyerang dan bergulat dengan Yakub. Siapa orang itu? Bapak Ibu Saudara, dialah Allah yang mengambil rupa manusia. Atau dalam bahasa teologi, apa yang dilakukan Allah ini disebut teofani atau penampakan Allah, di mana Allah sendiri menampakkan dirinya kepada manusia. Bahkan beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa peristiwa teofani yang dialami Yakub pada waktu itu bisa jadi merupakan peristiwa kristofani, yaitu Kristus sebelum masa inkarnasinya. Namun Bapak Ibu Saudara, yang jelas adalah seperti yang dikatakan Yakub dan dikonfirmasi dalam Hosea 12 ayat 4 dan 5, bahwa pribadi yang dimaksud adalah Allah sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Allah harus muncul dalam rupa teofani ini kepada Yakub? Jawabannya adalah Allah sendiri ingin mengubah Yakub. Allah ingin memberikan Yakub sebuah perspektif yang baru bagaimana dia bisa bergumul bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang terjadi ketika Yakub bergumul bersama dengan Allah. Yang pertama, ketika Yakub bergumul dengan Allah, dia semakin kenal siapa Allah. Dalam kisah yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, kisah pergulatan Yakub bersama dengan Allah, beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa di tengah kegelapan malam itu ada sebuah kemungkinan bahwa Yakub tidak tahu sesungguhnya pada awalnya yang bergumul bersama dengan dia adalah Allah. Mungkin saja dia mengira orang itu adalah Esau atau utusan Esau yang mau membunuh dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara, di waktu itu Yakub berpikir, matilah aku, tidak ada orang yang bersama-sama dengan aku, kali ini aku pasti terbunuh. Bapak Ibu Saudara, di malam yang gelap itu, di daerah penyeberangan Sungai Yabok, Yakub bertarung melawan orang itu, hingga pada satu titik Allah memegang dan mematahkan sendi pangkal paha Yakub. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, lewat pergumulan itu, disitulah Yakub sadar bahwa orang yang sedang bergulat dengan dia tidak bermaksud untuk membunuh dia. Meskipun bergulat dengan luar biasa, sebuah hal yang tidak mudah, tetapi pergulatan yang Allah lakukan bersama dengan Yakub tidak dimaksudkan untuk membunuh dia. Setelah Yakub tahu bahwa orang yang berkumpul bersama dengan dia adalah Allah, Bapak Ibu Saudara, disitulah Yakub sadar
bahwa pergumulannya bersama dengan Tuhan itu telah membawa dia pada sebuah cara pandang yang baru, pada sebuah perspektif yang baru. Bapak Ibu Saudara, pergulatan Yakub dengan Allah menjadi sebuah penggambaran yang indah bagi kita sekalian dan bagi Yakub. Tuhan mengajarkan Yakub dan kita semua bahwa seberapa besar ujian, tantangan dan pergumulan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita, itu tidak bermaksud untuk menghancurkan, bahkan untuk membinasakan kita, tetapi membuat kita semakin mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini jugalah yang membuat Yakub yakin bahwa Allah itu ada dalam kendali, termasuk dalam pergumulannya nanti ketika dia akan berjumpa dengan Esau. Pergumulan Yakub bersama dengan Allah mengingatkan dia bahwa di dalam kendali Allah, Allah tidak akan membiarkan Yakub bergulat sampai mati. Dari situlah Yakub semakin mengenal Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dari pergumulan Yakub dengan Allah ini, kita mengetahui bahwa di tengah pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, Allah mengasihi kita. Allah mengizinkan pergumulan terjadi bukan dengan intensi untuk mencelakakan dan menghancurkan kehidupan kita. Malam itu, tadinya Yakub hanya fokus pada pergumulannya. Bagaimana nanti ketika dia akan berjumpa dengan Esau? Tetapi Allah mengajarkan Yakub untuk tidak bergumul dengan caranya sendiri. Dan Allah mengajarkan Yakub tidak hanya fokus pada pergumulannya sendiri, tetapi bergumul bersama dengan Allah. Apakah ketika Yakub bergumul bersama dengan Allah, lantas masalahnya selesai, Bapak Ibu Saudara? Ternyata tidak. Yakub masih harus menghadapi Esau. Tetapi apa yang berbeda setelah Yakub bergumul dengan Allah? Yang berbeda adalah perspektif Yakub diubahkan oleh Tuhan. Dia semakin mengenal Tuhan dan dia bisa melihat bahwa di tengah pergumulan yang berat sekalipun ada Tuhan. Dan lewat pergumulannya ini, Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan Yakub. Disitulah dia semakin mengenal Allah dan mengenal kasih Allah secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita tahu seorang pengarang lagu him yang sangat terkenal yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah pencipta lagu Sungguh dan Pasti Jaminanku atau Blessed Assurance. Dan ada 8.000 lagu him Kristen yang dia ciptakan yang sampai hari ini dinyanyikan di berbagai gereja di belahan dunia. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup Fanny Crosby bukanlah hidup yang mudah. Waktu dia kecil dia mengalami sakit, tetapi dokter yang mengobatinya salah memberikan obat sehingga dia mengalami kebutaan. Dan kebutaan yang dia alami adalah kebutaan yang permanen seumur hidup sehingga dia seumur hidupnya harus menjalani kehidupan dengan kebutaan. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan Fanny Crosby, dia tidak pernah menyalahkan Allah. Bahkan melalui pergumulan yang tidak mudah, lewat kebutaannya, dia semakin mengenal Allah yang hidup. Itulah yang terrefleksi daripada lagu-lagu yang Fanny ciptakan. Bahkan suatu kali Bapak Ibu Saudara, seorang wartawan datang kepada Fanny dan bertanya, kalau besok ada dokter yang terbaik yang bisa membuat engkau melihat lagi, maukah engkau mengambil kesempatan itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir dengan logika kita, orang buta mana yang tidak mau disembuhkan? Tetapi sangat mengejutkan sekali, Fanny mengatakan, tidak, aku tidak mau. Memang aku tidak pernah melihat indahnya dunia. Tetapi apa yang akan aku lihat untuk pertama kalinya dalam hidupku adalah yang paling indah di antara semuanya. Karena pertama yang akan aku lihat ketika aku membuka mataku suatu hari nanti adalah Tuhan penebusku ketika aku tiba di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pergumulan dan kebutaannya, Fanny tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Tapi justru dia bisa semakin mengenal Allah lewat apa yang terjadi kepadanya. Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pergumulan supaya kita mengingat Dia dan semakin kenal siapa Dia. Kiranya lewat pergumulan yang apapun kita hadapi saat ini, kita boleh semakin melihat kepada Tuhan yang mengasihi kita dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia tidak meninggalkan kita.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang terjadi kepada Yakub setelah dia bergumul bersama dengan Allah. Dia ternyata bukan hanya lebih mengenal Allah daripada sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, namun ketika dia bergumul bersama dengan Allah juga, dia semakin mengenal dirinya dengan benar. Di akhir pergumulan Yakub dengan Allah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, di sana Allah ternyata tidak bertanya apa masalahmu atau apa yang membebanimu, tetapi Tuhan malah menanyakan kepada Yakub, siapa namamu? Kalau kita pikir, apakah Allah tidak tahu pergumulan Yakub pada waktu itu? Apakah Allah tidak tahu Yakub waktu itu sedang mengalami ketakutan? Allah tentu tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengapa Allah bukannya menanyakan apa masalahmu, apa beban hatimu? Tetapi Allah justru menanyakan siapa namamu? Bapak Ibu Saudara, lewat pergumulan Yakub ini, Allah ingin mengajarkan kepada Yakub juga untuk mengenal siapa dirinya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan pertanyaan pertama bagi Yakub tentang siapa namamu ini. Jika kita ingat kisah sebelum Ishak memberkati Yakub, sebelumnya Ishak juga bertanya kepadanya, siapa kamu? Sebab pada waktu itu Ishak penglihatannya sudah tidak bagus. Ketika Ishak pegang tangannya, tangannya seperti tangan Esau sebab tangannya berbulu. Tetapi ketika mendengar suaranya, suaranya seperti suara Yakub. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kita tahu ketika Yakub ditanya siapa dia, dia menjawab dengan berbohong bahwa dia adalah Esau. Namun kali ini ada sebuah kontras, ada satu perbedaan. Sebelum Yakub menerima berkat dari Tuhan, ketika Tuhan tanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Malam itu Yakub tidak berbohong. Dia dengan jujur berkata kepada Allah bahwa namanya adalah Yakub, yang berarti adalah si pemegang tumit atau si penipu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Dulu Yakub melakukan penipuan dengan berbagai cara untuk mendapatkan berkat dari Allah. Tetapi sekarang di hadapan Allah, Yakub melakukan sebuah kejujuran menjawab siapa namanya untuk mendapatkan berkat dari Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di hari itu, setelah Yakub bergulat bersama dengan Allah, bukan berarti dia bebas daripada pergumulannya. Dia tetap harus menghadapi Esau. Tetapi lewat pergulatan Allah bersama dengan Yakub, Tuhan mengubahkan dia, membuat dia semakin mengenal siapa dirinya. Dulunya Yakub adalah orang yang licik, yang menipu untuk mendapatkan berbagai keuntungan, orang yang hanya fokus kepada dirinya. Tetapi di hari itu, Allah menolong Yakub mengenal siapa dirinya dengan benar. Bahkan Allah memberikan nama yang baru kepada Yakub, yaitu Israel di ayat ke-28. Sebab Yakub telah bergumul dengan Allah dan menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pergumulan datang dalam kehidupan kita, seringkali bukankah kita mencari Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah kita? Bahkan mungkin kita berdoa, Tuhan, kapan pergumulanku ini selesai? Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita hanya mencari Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, maka sesungguhnya kita tidak akan belajar semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri kita, bahkan kita tidak akan semakin dimurnikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibaratkan ketika seorang anak belajar dan kesulitan mengerjakan tugasnya. Orang tua yang baik bukanlah orang tua yang mengerjakan semua tugas anaknya dan membiarkan anaknya bersantai-santai. Tetapi orang tua yang baik adalah orang tua yang membimbing, yang menyemangati anaknya untuk mengerjakan tugas sekalipun tugas itu sulit. Bapak Ibu Saudara, jika orang tua mengerjakan semua tugas anaknya, seorang anak tidak akan belajar apa-apa. Tetapi jika orang tua mendorong anaknya untuk berjuang dengan bimbingan orang tua, dia anak itu tetap mengerjakan tugasnya, maka anak itu akan belajar meskipun sulit. Tapi dia belajar sesuatu daripada tugas yang dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan Allah. Allah membiarkan kita melalui pergumulan yang sekalipun sulit untuk membentuk kehidupan kita. Supaya kita belajar semakin mengenal dia dan semakin mengenal diri kita. Bahkan supaya karakter kita semakin dimurnikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, setelah semua pergumulan Yakub
dengan Allah, Yakub mengalami sebuah perubahan yang nyata. Tadi kita melihat bahwa dia orang yang berkata licik, berkata bohong, tetapi sekarang dia diubahkan menjadi orang yang berkata jujur dan benar. Bahkan pergumulan itu juga membuat Yakub berubah dari mengalami ketakutan, sekarang punya satu keberanian. Dia akhirnya punya keberanian untuk menghadapi Esau dan tidak perlu takut lagi. Ini terimplisit daripada ayat 30 di mana dia mengatakan, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak ibu saudara, kalau apa yang Yakub alami dengan Allah itu tidak membuatnya mati, apalagi yang perlu dia takutkan dari manusia. Keberanian Yakub itu bahkan dapat kita lihat ketika dia berjumpa dengan Esau. Jika tadi di perikop atas kita melihat bahwa sebelumnya dia menyusun strategi, dia taruh harta bendanya, orang-orangnya, ternaknya semua di depan dan dia bersama keluarganya di paling belakang. Tetapi setelah Yakub bergumul dengan Allah, Kejadian 33 ayat yang ketiga mencatat, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Setelah Yakub bergumul dengan Allah, Yakub memperoleh kekuatan berjalan paling depan untuk menjumpai Esau. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, kisah ini berakhir dengan happy ending, di mana akhirnya 2 kakak adik yang tadinya berkonflik ini, mereka berekonsiliasi dan mereka berdamai. Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di hari ini, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lebih beruntung daripada Yakub. Pada waktu itu jika Yakub berhadapan dengan Allah yang menampakkan diri dalam bentuk teofani pada waktu itu, di hari ini Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu telah datang dalam rupa Yesus Kristus. Dia mati di salib, bangkit dan naik ke sorga bagi kita. Di dalam dia ada janji bahwa Kristus, Sang Immanuel itu selalu beserta dengan kita. Menghadapi pergumulan apapun, dia ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bergumul bersama dengan Kristus? Sehingga kita semakin mengenal dia, semakin mengenal diri kita, dan semakin dimurnikan. Bapak ibu saudara, bahkan Ibrani 4 ayat 5 juga mengatakan bahwa Kristus juga adalah imam besar yang mengerti tentang pergumulan kita. Ibrani mengatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak ibu saudara, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang bapak ibu saudara alami saat ini. Mungkin ada di antara bapak ibu saudara sedang mengalami pergumulan, mengalami rasa khawatir yang terus menerus dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau beritahu bahwa Tuhan Yesus pernah menjadi manusia dan dia mengerti apa yang sedang kita rasakan hari ini. Mungkin kita sedang merasa tertolak bapak ibu saudara, Tuhan Yesus pun dalam inkarnasinya sebagai manusia, dia pernah ditolak ketika dia melayani di kampung halamannya sendiri. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan, entah kita mengalami sakit, penyakit, menderita secara fisik ataupun emosi. Bapak ibu saudara, Yesus pun pernah menderita di kayu salib karena dia pun pernah mengerjakan keselamatan bagi kita. Karena dia pernah menjadi manusia, maka dia tahu apa yang kita sedang rasakan dan alami. Atau mungkin kita sedang merasa difitnah atau dikhianati. Yesus pun pernah mengalaminya. Bahkan muridnya sendiri menjual dia. Tetapi di atas semuanya itu Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak membalas. Supaya apa? Supaya dia menjadi teladan bagi kita. Supaya kita mengalami berbagai pergumulan ini, kita diberikan kekuatan untuk mengatasinya. Yesus telah menjadi teladan yang sempurna bagaimana kita menghadapi pergumulan kita. Maukah kita datang kepada dia yang memahami pergumulan kita? Maukah kita bergumul bersama dengan dia sehingga kita semakin mengenalnya, kita semakin mengenal diri kita dan semakin dimurnikan oleh Tuhan? Bergumullah di hadapan Tuhan, sebab hanya di dalam dia kita memperoleh kekuatan. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini Tuhan. Bahwa di dalam pergumulan kami, kami boleh datang kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang mengerti setiap kami. Kau Allah yang tahu apa yang kami rasakan. Dan di dalam Tuhan saja kami boleh mendapat kekuatan. Kami bahkan boleh diubahkan menjadi semakin mengenal Engkau, semakin mengenal diri kami, bahkan semakin dimurnikan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan yang menguatkan mereka. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Persekutuan doa kita selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.